Haleluya, salam, salam berkat, sukacita buat saudaraku sekalian. Dan berjumpa kembali, kali ini tema kita tentang penebusku. Satu-satunya penebus hidup manusia hanyalah Tuhan semata-mata. Kemarin Jumat Agung kita sudah merayakannya. Walaupun mungkin kita hanya beribadah di rumah dan kita melakukan perjamuan suci. Dan ini merupakan satu bentuk yang sangat penting buat kekristenan kita, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena penebus kita adalah penebus yang hidup. Dia adalah penebus yang mengasihi kehidupan kita. Dan yang ketiga, ia penebus yang ingin memulihkan agar supaya hidup kita tidak selalu berkubang dalam dosa, tetapi mengikuti setiap pengajaran-pengajarannya. Besok kita akan merayakan kebangkitannya atau yang disebut dengan Paskah. Tapi hari ini, malam ini, saudara, kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita yang murni untuk masuk di dalam Paskah. Agar supaya pada saat kita memasuki dalam ibadah Paskah, kita kembali diingatkan bahwa manusia banyak dosanya, kecenderungannya berbuat dosa. Kebaikan manusia seperti kain lara yang kotor. Jadi tidak bisa dosa itu dihapus oleh kebaikan manusia. Dosa tidak bisa dihapus oleh harta kita yang banyak, tetapi dosa dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Darah inilah yang menyucikan kita. Darah yang tertumpah inilah yang menyucikan kita. Kerelaan kematian dari Tuhan Yesus untuk menebus segala salah kita, menyadarkan kita bahwa manusia hidup kita ini terbatas. Mari saudara, dalam keterbatasan kita, kita bangkitkan ketaatan dan kesetiaan kita, sehingga kematian Tuhan untuk menebus hidup kita tidak sia-sia. Biarlah penebus kita yang hidup, ia hidup di dalam pikiran kita, ia hidup di dalam hati kita, dan aspek hidup kita, biarlah Tuhanlah yang menuntun setiap jalan-jalan kita. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sukses buat saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.